Yang keempat, bahayanya lagi, maksudnya fikih adalah ketika kajian, masya Allah, datang kajian mana-mana, tampilan pecian tiap hari, masya Allah, sholat sob pertama, Allah Allah, tapi lisannya masih gibah, lisannya masih menjatuhkan orang lain, lisannya tidak lepas dari perkara-perkara keburukan. Sekarang kan seperti ini, Pak. Dulu kalau kita mengucapkan kata-kata hewan, ya, kalau bahasa Arabnya kalb, itu dengan penyebutan secara lebih tegas atau dalam artian sempurna, itu orang marah. Tapi sekarang diplesetin, ya apa tidak? Belakangnya dikasih IRT, jerit jadinya, iya apa tidak? Ini sama celaan, Pak, cuman diganti modelnya. Dan ini sering kita dengar, bahkan anak-anak kita mengucapkan hal itu, maka ingatkan akan hal ini. Ini nggak boleh, Pak. Sama seperti sekarang banyak dikelabui. Dulu sering kita dengar telepon dengan kata-kata pelacur atau wanita nakal. Sekarang namanya apa, Pak? PSK. Apa artinya PSK? Panjangannya? Pekerja seks komersial. Kerja, cari nafkah. Perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Pekerja ikhlas lillahi taala. Ayo, Pak. Dulu namanya minuman keras itu apa? Minuman keras, khomer, jelek. Sekarang namanya, saya sebut merek ya, topi miring. Masya Allah, keren. Oke, makan gitu. Iya benar, kalau yang minum miring-miring topinya. Kenapa dinamakan khomer? Khomer itu, Pak, menutup. Makanya dia menutup akal. Di surga ada, bahkan sungainya. Ayo, sungainya berenang di khomer, fadol. Kalau sekarang nggak, jangan, sabar. Memabukkan tidak, memabukkan tidak. Orang di dunia itu minum khomer karena ingin cari apanya, Pak? Mabuk, sensasi dari minum itu. Di surga tidak mabuk, tapi sensasinya lebih dari apa yang pernah kita bayangkan. Lebih dari apa yang kita bayangkan. Makanya ma khatara ala qalbil bashar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan tentang surga yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang masuk ke dalam surga, yaitu tidak mampu dipikirkan dengan akal, tidak bisa dihayalkan. Berarti ilmu yang seperti apa kalau orang itu paham? Yaitu ketika dia menjadikan lahir daripada kajian-kajian yang dia hadiri, lisannya mulai terjaga, ibadahnya pun terjaga, bukan casing doang, ya, jenggot masya Allah, tapi keliling gibahin orang, oh fulan masya Allah. Tidak. Jadi orang yang tidak keluar dari lisan kita idlah khair. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu, nih kita nih ngaku muslim. Muslim apa bukan, Pak, di sini, Pak? Muslim. Muslim itu gimana? Man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Muslim itu adalah orang muslim yang lain selamat dari lisannya dan selamat dari tangannya. Ini muslim. Hijrah secara kamil, secara sempurna. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kaffah. Masuklah ke dalam Islam dalam keadaan sempurna, semuanya hijrah. Maka paham itu dikatakan paham ketika dia mampu mempraktekkan ilmu-ilmu yang dia pelajari. Ya, ilmu-ilmu yang dia pelajari. Wah, Ustaz,
Anak kemarin belajar poligami, berarti harus praktekkan sekarang. Itu urusan bapak-bapak sekalian. Anak kemarin belajar, Ustaz, alhamdulillah belajar talak. Apa harus anak praktekkan? Bukan, Pak. Bukan berarti seperti itu. Apa kata Uzaifah ibn al-Yaman, salah satu daripada penjaga rahasianya Rasulullah SAW, itu Uzaifah ibn al-Yaman. Makanya Uzaifah ibn al-Yaman itu tahu nama 1, 2, 3 dari kalangan orang munafik di Madinah. Itu dia tahu, dikasih oleh Rasulullah SAW. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu an kalau mau sholat jenazah itu lihat Uzaifah ibn al-Yaman nyolatin enggak. Kalau dia enggak nyolatin, enggak ikut sholat. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu an. Uzaifah ibn al-Yaman berkata, "Ta'allamu syarra laisa li syarri." Aku belajar keburukan bukan untuk berbuat buruk. Lakin li tawaqqihi, untuk bisa terjaga dari keburukan tersebut, Pak. Belajar talak, talak. Tahu masalah kafarah jima di nah Ramadan, praktek biar bisa puasa kafarah 2 bulan. Nah, ini salah ini. Ya, dosa, dosa. Ya. Belajar zihar, praktek zihar. Tidak. Ya, bukan berarti seperti, tapi untuk menjauhinya atau tidak jatuh kepada perkara tersebut. Yang kelima, ketika seseorang paham petunjuk, ini cerita minggu kemarin ya Pak, saya baru di sini. Nah, minggu kemarin, petunjuknya saya yang salah. Buka maps, ini kemana nih? Belok ke kiri. Padahal mestinya di sebelah kanan. Nggak paham. Sekarang sudah paham. Habis sholat subuh di Muhajirin, dia lewat jalan sini sebentar, nyampe. Alhamdulillah. Tapi sempat kelewatan juga tadi. Sempat kelewatan ke sana. Ini jalan yang, karena kan jalan untuk apa? Tembus ini, saya, ini mana jalannya? Banyak, saya lihat. Tapi alhamdulillah, mengikuti petunjuk. Alhamdulillah saya sedikit faqih menuju Masjid Ahlul Khair. Ini juga disebut faqih lah. Paham untuk menuju ke tempat petunjuk yang kita tahu. Kemudian yang keenam, ketika dia tahu faqih, memahami Al-Qur'an, ini akan menyebabkan dia menjadi orang yang dicintai dan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang Pak, kita masih menggunakan akal pikiran kita, berusaha ya, dengan menggunakan kecerdasan kita. Sedikit saya cerita. Ingat cerita Nabi Musa? Bagaimana ketika beliau membawa Bani Israel untuk terlepas dari perbudakan Fir'aun? Ini jalan kaki, Pak. Nabi Musa sama Bani Israel. Ketika sampai di depan Laut Merah, di belakang pasukan Fir'aun sudah siap mengejar. Sudah kelihatan. Terbayang bagi Bani Israel ketika itu. Melihat ke belakang, waduh, ya Allah, dapat udah. Ketangkep sudah. Ke laut mati, di belakang juga ketangkep, ujung-ujungnya juga mati. Pikiran Nabi Musa, udah kita ini ketangkep sudah. Enggak bisa lagi kita. Ketangkep sudah kita ini udah. Mati sudah. Enggak ada jalan lain. Lihat. Ini adalah ini adalah sebuah kemungkinan yang terjadi. Analisanya, Pak. Apalagi selain analisa? Apa? Logikanya. Udah nyampe nih ya. Analisanya, persepsinya, ya benar? Prediksi ya, persepsi mau nikahan. Iya benar. Persepsi ini kan. Prediksinya udah ketangkep, udah mati dah kita Nisa, udah enggak bisa apa-apa lagi kita. Gimana ini?
Apa kata Nabi Musa? Lihat, Nabi Musa mengatakan inna rabbi ma'iyya sayahdin. Inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku bersamaku dan akan memberi petunjuk kepadaku. Apa petunjuknya? Untuk memukul laut terbelah menjadi 12. Sekarang kalau kita lihat prediksi atau kemungkinan yang dia dilakukan oleh Bani Israel ini, kita terima gak, Pak? Iya, kita terima loh. Udah di belakang kok orang mereka menggunakan kuda, Haman, Firaun, Wajunuduk, mereka menggunakan kuda, ya kedapetan sudah, gak mungkin sudah selamat. Tapi Musa tidak memakai hitungannya Nabi Musa. Nabi Musa tidak menggunakan akal pikirannya. Dia letakkan akal pikirannya, kecerdasannya kepada apa? Wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak akan terjadi kalau enggak yakin. Kalau kita lihat, Pak, Bani Israel ini termasuk apa, Pak? Suku ras tercerdas dan terpintar hingga saat ini Bani Israel. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan faddalallahu ala qaumin, dan Allah Subhanahu wa taala utamakan dia dari kaum-kaum yang lainnya. Cerdas, Pak, Yahud. Lihat, Bani Israel itu cerdas. Kira-kira Nabi Musa cerdas apa tidak? Cerdas, Nabi kok lebih cerdas daripada umatnya. Tapi apa yang beliau lakukan? Beliau meletakkan kecerdasan beliau di atas wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nih, saya taat kepada Allah. Jalan keluarnya adalah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Keluar enggak, Pak? Keluar. Padahal di belakang ini orang-orang terpintar saat itu, bahkan sampai sekarang, ras tercerdas, Pak. Apa yang dia letakkan? Dia letakkan kecerdasan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Dia minta, ya Allah, ana enggak bisa. Begitu juga kita ingin memahamkan, paham dengan agama, minta sama Allah. Anak cerdas bahasa Arab, alhamdulillah hafal. Sorof, alhamdulillah. Kitab Sahih Bukhari, alhamdulillah. Kitab Imam Muslim, alhamdulillah dihafal. Al-Qur'an sudah hafal. Bukan kecerdasan, tapi permintaan kita kepada Allah, doa, Pak, untuk bisa paham dengan agama ini. Doa kepada Allah, bukan kecerdasan. Orang-orang terdahulu, bagaimana ada seorang namanya Wasil Ibnu Atha. Wasil Ibnu Atha ini adalah seorang ulama dari kalangan yang berakidah sesat, yaitu beliau dari kalangan Jahmiyah atau hubungannya dengan Mu'tazilah. Beliau yang menafikan nama-nama dan sifat Allah. Beliau adalah orang yang cadel, enggak bisa mengucapkan huruf R atau ro. Sedangkan dalam bahasa Arab itu huruf ro paling sering tersebutkan dalam bahasa Arab. Suatu ketika beliau bersama teman-temannya. Teman-temannya pengen ngerjain, Pak. Disuruh dia khutbah. Hah. Wasil, khutbah? Enggak ada khutbah nih. Ayo maju. Dia maju. Ketika dia maju, dia khutbah dan tidak ada satu dalam khutbahnya huruf ra. Saking cerdasnya. Setelah diperiksa, di dalam hidupnya dia tidak pernah mengucapkan huruf ra. Ilal bacaan Al-Qur'an atau hadis Nabi. Cerdas, Pak. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tuktu zakata wala tuktu zakata. Mereka Allah berikan kecerdasan tapi tidak diberikan kesucian hati. Untuk apa? Berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala kabulkan permintaannya, agar bisa paham dengan agama. Jadi bukan kecerdasan yang menjadi patokan, tetapi patokan kita apa, Pak? Ular, bukan patok ular. Patokan kita apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah.
bukan cerdas, bukan hanya kecerdasan, ya, bukan hanya kecerdasan, tetapi adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimanapun dia, ada ustaz yang wah bolak-balik Al-Quran sebelah kanan ayat sekian balik, wah dibaca mundur. Bapak bisa baca mundur nggak kulullahan? Baca maju nggak biasa, baca mundur. Ada yang begitu. Baca mundur, kulullah aja dulu baca mundur. Maka bukan itulah yang menjadi patokan atas kebenaran. Naam, itu baru man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Sekarang udah jam berapa, Pak? Sudah jam hampir jam 6. Kita belum masuk lagi ke dalam masalah al-fiqh. Di sini biasanya belajar fiqih apa, Pak? Di kitab apa, Pak? Al-Wajiz. Al-Wajiz. Al-Wajiz itu mazhabnya apa? Ah, belajar fiqih. Aduh, enggak tahu. Pokoknya namanya Al-Wajiz deh, pokoknya. Al-Wajiz itu salah satu tarikhah yang beliau melakukan adalah mengumpulkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau bisa beliau mengambil yang pendapat-pendapat yang sahih. Nah, kalau kita ke daerah yang namanya Saudi Arabia, itu mazhabnya apa? Hambali kebanyakan. Kalau ke daerah Afrika paling banyak apa? Hah? Maliki, Pak. Maliki. Kalau Hanafi itu daerah ini, Kazakhstan, Uzbekistan, Eropa, nah itu Hanafi banyak tuh. Kalau Asia Syafi'i. Intinya di sini bermadzhab boleh, tidak bermadzhab pun boleh. Bukan berarti mencomot sendiri. Ambil dalil tentang sholat. Wah, di dalam Al-Quran gak ada nih sholat nih beberapa rakaat, gak ada rakaatnya. Berarti sholat hanya ingat saja. Enggak seperti itu. Iling, iling ya, Pak, bahasa Jawanya. Ilingnya dia udah cukup dah. Allah memerintahkan di situ apa? Dirikanlah sholat untuk ingat, ingat cukup sudah. Berarti ingat sudah sholat. Nah, ini tidak seperti itu. Kemudian al-wajiz yang digunakan itu beliau lebih menggunakan hadis-hadis yang sahih. Nah, ini juga thariqah yang bagus, ya. Bukan berarti yang tidak bermadhab itu sesat, yang bermadhab itu juga sesat atau taklid, tidak. Yang namanya taklid perlu kita ketahui. Terkhusus dalam masalah usulul fiqih, kita perlu mengetahui tentang masalah mustalah-mustalah. Apa mustalah, Pak? Istilah. Bahasa Indonesia kan? Bahasa Indonesia enggak jauh dari bahasa Arab. Mustalah itu istilah. Contoh fiqih. Apa artinya fiqih secara bahasa? Fiqih secara bahasa apa? Paham. Secara istilah atau etimologi. Benar etimologi? Secara syariat apa? Pokoknya begitulah. Pokoknya fikih itu ibadah. Al-ilmu bil ahkam. Kita perlu mengetahui dulu yang namanya fikih, baru nanti kita masuk kepada usulul al-fiqh. Nah, al-fiqh adalah al-ilmu bil ahkami syara'iyyah al-amaliyah al-muqtasabah min adillatiha at-tafsiliyah. Fiqih itu bermakna ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang diamalkan, ya, al-muqtasabah yang didapatkan min adillatiha at-tafsiliyah. Ini maksudnya fiqih, dari dalil-dalil yang terperinci. Ya, karena setiap daripada dalil itu ada perintah untuk melakukan hal ini pada ayat-ayat ataupun hadis Nabi Muhammad SAW. Saya ulangi, al-ilmu bil ahkami syar'iyyah, mengilmui hukum-hukum syar'i yang diamalkan, al-muqtasabah, ya, yang didapatkan min adillatiha at-tafsiliyah, dari dalil-dalil
yang terperinci. Ini namanya fikih. Ini fikih. Kemudian usul itu bermakna al asli. Usul bermakna asli. Nah, itu termasuk daripada pengertian tentang usulul al-fiqh. Nanti insya Allah kita lanjutkan pertemuan di pertemuan selanjutnya berkenaan tentang hal ini, karena tidak akan selesai, harus nyambung Pak ini penjelasannya. Mungkin ini bisa kita catat. Mabadi'ul ilmil fiqh. Mabadi'ul ilmil fiqh artinya adalah dasar-dasar dalam mempelajari ilmu al-fiqih. Yang pertama adalah al-haddu, yaitu definisi. Definisi penting, sangat penting. Ketika kita memahami bahwasannya salat. Salat itu apa, Pak? Apa itu salat? Salat itu gerakan. Apa salat? Salat itu adalah ibadah yang dilakukan, ya, min qaulin aw fi'lin, dari kalimat-kalimat atau perkataan-perkataan, aw fi'lin atau perbuatan-perbuatan, makhsusin yang khusus, muftatahatun bitakbir, dibuka dengan takbir, wa mukhtatamu bitaslim, dan ditutup dengan salam. Ketika kita tahu definisi, maka kita tahu tempat di mana dikabulkannya doa. Nabi SAW bersabda bahwasanya dikabulkannya doa itu ketika di akhir salat. Dengan definisi yang tadi, kita mampu pahami di mana akhir salat. Sebelum salam itu akhir salat. Berarti kita perbanyak doa di sana. Iya, berarti kita bisa amalkan, bukan setelah doa. Doa setelah salat boleh apa tidak? Boleh. Tidak masalah. Tapi ketika ingin mencari sebuah waktu yang tepat untuk dikabulkannya, maka sebelum salam. Maka ada doanya kan? Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Naam. Al-had yang kedua adalah al-maudhu'. Maudhu' itu judulnya. Jadi perkara fikih atau ilmu usul fikih perlu tahu judulnya ini di mana. Ya. Maksud dengan judulnya ini di mana. Jadi definisi dan judul. Kemudian yang ketiga adalah as-samrah. Samrah ini buah artinya. Hasil dari ilmu fikih itu apa? Hasil dari belajar usul fikih itu apa samrahnya? Samrahnya kita dapat mengetahui pendalilan-pendalilan, kemudian kaedah-kaedah yang dapat kita gunakan dalam kehidupan keseharian kita. Kemudian yang keempat, fadluh. Apa fadluh? Keutamaannya, Pak. Kita pengen makan apa saja, ini kegunaannya apa? Ini kegunaannya menyehatkan. Bahkan ada orang, Pak, yang makan apa katanya? Empedunya ular, haram. Untuk berobat, rasanya pun pahit. Wah, ini bagus nih buat kesehatan. Ditelan apa enggak, Pak? Telan. Karena tahu keutamaannya. Maka mempelajari usul fiqh ataupun fiqh, maka perlu tahu tentang keutamaannya. Ini yang keempat. Nisbah. Nisbah yang kelima adalah artinya menyandarkan. Ilmu ini asalnya dari mana? Disandarkan kepada siapa? Ilmu fiqh. Apakah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ada fiqh? Sudah ada ilmu fiqh ataupun ilmu usulul fiqh. Kemudian yang keberapa, Pak? 6 ya. Yang keenam adalah al-wadhi'.
Al-wadi' bimana yang meletakkan atau yang pertama kali menciptakan ilmu ini. Siapa? Siapa? Imam Syafi'i? Yang benar adalah Allah Subhanahu wa taala, Imam Asy-Syafi'i. Tapi ada khilafah di antara kedua. Ada yang mengatakan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Jadi di kalangan Imam Abu Hanifah, murid-murid mereka mengatakan usul fiqh itu dari kami. Ya. Kemudian kelompok yang kedua mengatakan enggak, ini dari Imam Asy-Syafi'i. Makanya ada dua kelompok, kelompok mutakallimun, ahli kalam, dan yang kedua adalah kelompok fuqaha namanya. Kelompok fuqaha yaitu Imam Abu Hanifah. Kemudian yang ketiga, yang ke tujuh adalah al-ism. Namanya. Ilmunya namanya apa? Ya, dari mana asalnya? Ini yang perlu diketahui dalam permasalahan ilmu fiqh dan ilmu-ilmu yang lainnya. Kemudian yang delapan adalah al-istimdad. Al-istimdad ini maksudnya ilmu ini diambilnya dari mana? Al-Quran, As-Sunnah, atau perkataan para ulama, atau ijma, atau qiyas, dan lain sebagainya. Kemudian hukum syari', bagaimana hukumnya menurut syariat belajar tersebut, sunnah, mubah, ataukah haram? Nah, maka perlu diketahui hukum syari berkenaan tentang mempelajari ilmu tersebut. Yang terakhir, masailun. Masail ini adalah permasalahan-permasalahan, soal-soal, ya, yang berkenaan tentang ilmu tersebut seperti apa, dipraktekkan seperti apa. Karena apa? Kadang kalau kita memberikan definisi, kita bahas contoh, maka bingung biasanya. Makanya al-mithal tudihul maqal, bil-mithal tudihul maqal. Dengan misal contoh, maka akan memperjelas perkataan. Makanya di dalam Al-Quran itu kebanyakan apa, Pak? Hah? Permisalan banyak. Permisalan yang banyak, kisah-kisah yang banyak, contoh-contoh yang banyak. Iya, rata-rata di Al-Quran itu isinya contoh-contoh. Nah, insyaallah cukup untuk pertemuan kita kali ini. Walaupun kita belum masuk ke dalam usulul fiqh secara mendalam ataupun dalam pengertian-pengertian yang lebih khusus, ya insyaallah kita akan berjumpa lagi pada pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati pertemuan kita pada hari ini, dan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di surga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan tempat yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, kekeliruan itu datang dari saya sendiri dan dari kurangnya ilmu saya. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.